Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang. Nama aku Riana. Bagi yang sudah subscribe, hati thank you. Bagi yang belum, ayo subscribe dulu. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Iya teman-teman, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada suara-suara yang masuk ke video ini, karena di rumah aku lagi ada acara. 2 hari lagi aku mau nikah. Oke, sesuai judul video aku kali ini, aku mau nge-review produk terbaru Biote atau BYT, yaitu BYT Cola. Yeay. Ini adalah kolagen punyanya Papau atau Tia Magdalena Last Day Production. Aku bener-bener suka banget nonton Last Day Production. Lucu banget sumpah. Dan aku juga udah biasa mengkonsumsi kolagen BYT yang awal itu. Dan saat aku mengetahui kalau BYT mengeluarkan produk terbarunya, aku langsung excited banget dan langsung nunggu-nunggu banget waktu launchingnya. Dan saat launching aku langsung beli. Fans garis besar BYT. Oh ya, sebelum lanjut, aku mau kasih tahu dulu nih ke kalian, apa sih kolagen itu? Kolagen itu adalah jenis protein yang terbesar yang terdapat dalam tubuh kita. Secara alami, tubuh kita sebenarnya memproduksi kolagen seiringnya umur berjalan tua. Nah, kolagen yang ada di tubuh kita ini semakin berkurang. Makanya kita wajib banget mengkonsumsi minuman yang ada kolagennya agar si kolagen yang ada di tubuh kita ini tetap terjaga. Nah, kolagen ini membentuk sepertiga protein dalam tubuh manusia. Nah, apa sih yang ada di kolagen terbaru by Pau Pau ini? Dan kenapa kita harus dan wajib banget mengkonsumsi kolagen ini? Yang pertama, kandungan kolagen ini ditakar sesuai dengan kebutuhan tubuh mayoritas orang. Kandungan kolagen yang digunakan di dalam suplemen ini juga terbukti sangat cepat diserap di dalam tubuh. Kemudian dibuat sepenuhnya menggunakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia. BYT Cola ini sudah terdaftar di BPOM dan sudah mendapatkan sertifikasi halal MUI. Kandungan apa aja sih yang ada di BYT Cola ini? Nah, yang pertama, mengandung tripeptide kolagen, alga biru, snow algae, green algae, vitamin C, dan vitamin B kompleks. Lengkap banget kan? Dan semuanya diproses oleh teknologi di Jepang. Dan yang lebih spektakulernya lagi, BYT Cola ini glikosida steviola yang memiliki sifat rendah kalori sehingga sangat cocok bagi penderita diabetes. Juga bisa membantu diet loh, dan bagi mereka yang sensitif terhadap gula. Nah, kalian tahu gak sih kolagen tripeptide itu apa? Nah, maksud dari tripeptide ini adalah kolagen yang benar-benar cepet banget diserapnya karena hanya terdiri 3 rantai asam amino yang merupakan molekul terkecil. Secara keseluruhan, manfaat utama kolagen BYT Cola ini adalah untuk mengurangi jerawat secara signifikan, wow, memutihkan dan mencerahkan kulit wajah dan tubuh, mengurangi dan memuluskan bekas jerawat. Nah, di sini ada ininya ya, informasi nilai gizi, ada sertifikat halal MUI-nya, BPOM-nya juga sudah ada. Di sini juga ada komposisinya. Di sini sih petunjuk penyajiannya diminum 1 atau sampai 2 kali dalam sehari, tapi aku biasanya minum kolagen BYT ini sehari sekali. Nah, karena ini pertama kali aku mau nyoba BYT Cola, sekarang aku mau buka boxnya. Ini isinya 16. Wangi banget loh. Jadi gak sabar pengen nyoba. Ini aku minum pakai air dingin dan ice cube. Oke, kita tuangkan. Warnanya seperti ini, teman-teman. Wangi. Wangi raspberry sama strawberry gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku perbedaan dengan kolagen yang sebelumnya itu, kalau yang kolagen sebelumnya ada rasa manisnya, kalau yang ini nggak ada sama sekali, tapi tetap seger gitu rasanya. Suka deh. Enak. Kita lihat 7 hari ke depan gimana hasil aku mengkonsumsi BYT Cola. Hai teman-teman, di video tag aku yang sebelumnya itu aku kan bilang kalau aku bakal
ngasih tahu 7 hari ke depan aku minum BYT Cola itu kayak gimana. Dan ternyata kenyataannya ini tuh udah 2 bulan aku minum BYT Cola karena sesuka itu sama BYT Cola ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget teman-teman, videonya baru ke-up. Aku enggak tahu ini videonya bakal ke-up kapan karena pertama kali aku bikin video yang review pertama kali BYT Cola itu tanggal 19 Juni dan sekarang tuh udah Agustus. Sorry banget teman-teman karena ini tuh terkendala oleh kesehatan aku. Setelah menikah tuh aku banyak sakit, 2 minggu full tuh aku bed resting karena terlalu kecapean setelah menikah. Setelahnya bulan depannya aku langsung hamil, jadi bener-bener aku gak mau ngapa-ngapain, aku untuk take video aja aku gak bisa karena saking lemesnya. Sorry banget teman-teman, aku baru perkembangan dari hasil mengkonsumsi BYT Cola bagi aku. Jadi begini loh teman-teman, setelah 7 hari, bahkan bukan 7 hari lagi ya, sehari aku minum BYT Cola. Sebelumnya tuh keadaan wajah aku tuh seperti ini sih, seperti di video saat aku review masker Eileen Grace. Itu tuh bener-bener muka aku tuh lagi berjerawat dan si bekasnya tuh susah banget diilangin. Jadi item-item gitu lah. Aku aja sampai pas edit masker Eileen Grace itu, Allah beri ampun, kok muka aku kayak gini banget gitu. Banyak like hitamnya gitu. Nah setelah itu aku kan konsumsi ini BYT Cola kan. Dan alhamdulillah banget teman-teman, pas besokannya tuh si jerawat aku tuh benar-benar kering. Pertamanya kering dan mulai memudar dan cepat memudarnya. Nah, ternyata aku tuh take video yang waktu review itu tanggal 18 Juni. Nah besoknya kan persiapan pernikahan hamin 1 tuh. Nah besoknya tuh aku bener-bener udah mulai sembuh jerawatnya. Setelah itu besokannya berarti tanggal 20 Juni aku nikah kan. Nah pas besokannya lagi setelah menikah itu bener-bener loh, aku jujur banget itu aku gak bohong, si bekas-bekas item-item di muka aku tuh bener-bener hilang, sumpah. Dan itu tuh aku dalam keadaan sedang tidak pakai skincare apapun. Karena waktu itu kan aku dilarang ya pakai skincare sama MUA-nya karena takutnya jadi gak nempel katanya makeupnya. Itu tuh bener-bener aku cuman konsumsi BYT Cola cuman sehari satu aja, padahal karena aku suka lupaan gitu loh orangnya. Tapi bener-bener loh teman-teman itu, aku sampai, hah ini kok muka aku jadi mulus ya, sedangkan beberapa hari yang lalu tuh bener-bener enggak bang yang banyak flek hitamnya tuh banyak banget gitu. Mungkin ini karena kandungan baru di BYT Cola yaitu tripeptide kolagennya itu. Biar kalian ingat lagi, tripeptide kolagen yang ada di BYT Cola ini ada tripeptide fish yang dimana kolagen ikan memiliki efektivitas 1,5 kali lebih besar dan cepat dibanding kolagen jenis lainnya. Hal ini dikarenakan kolagen ikan memiliki ikatan asam amino yang lebih padat sehingga memiliki kekuatan yang lebih cepat daripada kolagen yang terdapat atau dihasilkan hewan lainnya. Lalu tripeptide yang kedua yang terdapat di BYT Cola yaitu L-glutathione grade A. Antioksidan yang terkandung di L-glutathione grade A ini dapat melawan proses penuaan yang disebabkan oleh radikal bebas seperti hiperpigmentasi, bintik-bintik hitam, dan wajah kusam. Dan tripeptide ketiga yang terdapat di BYT Cola yaitu vitamin C antioksidan asam askorbat. Aku tuh suka salah nyebut jadi asam akrobat loh. Nah, vitamin C ini adalah vitamin C generasi terbaru yang mudah diserap oleh sel lemak tubuh, bekerja lebih cepat, dan bertahan lebih lama daripada vitamin C lainnya atau yang biasanya. Juga aman bagi lambung loh. Jadi begitu teman-teman, salah satu rahasia yang terdapat di BYT Cola itu adalah tripeptide kolagen tersebut. Teman-teman, aku tuh sekarang jadi jarang jerawatan. Ada sih, cuma satu doang, dan itu pun besoknya tuh suka langsung sembuh. Itu tuh aku pernah stop dulu konsumsi BYT karena aku belum tahu kan ini aman atau enggak bagi kehamilan aku. Cuma saat aku konsultasi ke dokter katanya boleh dikonsumsi. Jadi aku setelah itu kan pernah ya beruntus gitu, mungkin karena hormonal gitu ya. Aku diemin aja, enggak pakai krim apa-apa waktu itu. Tapi pernah sih sama aku ditotot-totot pakai krim Scarlet Whitening yang acne. Dan aku minum kolagen BYT Cola. Seperti yang kalian lihat ya teman-teman, ini aku ini ya pakai cushion tapi nggak terlalu tebal. Muka aku tuh jadi kenyal gitu loh teman-teman. Dan udah nggak ada lagi flek hitam atau noda-noda dusta yang ada di wajah aku. Yang pernah aku cita itu sama produknya Biote, mau itu Biote yang kolagen yang pertama yang hadir di dunia ini ataupun BYT Cola. Itu aku suka dua-duanya.
Dan yang terpenting itu tuh ya teman-teman, aku tuh semenjak konsumsi biotek kolagen itu dua-duanya, bibir aku tuh biasanya tuh kering banget dan sekarang tuh udah nggak pernah pecah-pecah, sumpah. Dan selain itu, yang aku rasain setelah mengkonsumsi BYT Cola secara rutinnya itu, kulit aku jadi lebih cerah. Asli, itu bener-bener lebih cerah, lebih cepat cerah. So buat kalian jangan tabu lagi buat beli BYT Cola ini. Baru aku baru beli lagi, masih disegel tuh. Insya Allah nanti aku mau cobain produk skincare-nya, yaitu Biotek Glow Oil. Apalagi setelah aku lihat review-reviewnya oleh beauty vlogger, semuanya tuh reviewnya positif kan ya. Jadi aku pengen nyoba deh. Insya Allah nanti aku share ke kalian kalau aku sudah punya Glow Oil Biotek. Mantap. Oke, sekian itu saja video dari aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat untuk kalian. Dan untuk kalian yang masih mikir-mikir mau konsumsi biotek apa enggak, udah gak usah mikir lagi. Cepetan lah pokoknya mah beli biotek. Mau itu kolagen yang biotek yang awal banget atau BYT Cola, itu sama-sama bagus menurut aku. Cuma bedanya dirasa. Kalau dirasa BYT Cola itu gak ada manisnya, jadi kayak kesannya lebih hambar. Tapi kalau yang biotek kolagen yang pertama itu menurut aku lebih enak, lebih seger karena manis. Kedepannya sih aku jujur aja kayaknya mau konsumsi kolagen yang biotek yang pertama karena aku lebih suka manisnya. Dan kebenaran ini udah datang nih paketnya yang biotek yang pertama. Aku tuh udah pernah konsumsi kolagen 5 merek. Ada lah ya mereknya. Tapi yang benar-benar ngefek aku cuman biotek. Thank you Papau sebagai founder biotek ini benar-benar bagus banget. Untuk segi harga menurut aku ini mahal. Untuk anak sekolah atau kuliah mungkin kayaknya agak berat sih ya, karena ini satu boxnya isinya 16, harganya 350 ribu. Jadi ini sih agak mahal. Perasaan aku tadi udah penutupan ya, jadi aku mau penutupan lagi. Buat kalian, jangan lupa di like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa dinyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan saat video aku di-up setiap Senin dan Kamis. Kadang-kadang di-upload pada weekend. So, I'll see you on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.